Beras yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat kurang mampu atau yang lebih dikenal Rastra belum mampu berjalan efektif di Kabupaten Pati lantaran masih banyaknya oknum yang mencari keuntungan serta data penerima manfaat bersifat tebang pilih. Anggota DPRD Pati yang merupakan pengawas dalam penyaluran beras sejahtera atau Rastra membenarkan jika pada saat proses penyaluran Rastra terdapat beberapa faktor penghambat yang kemudian berdampak pada kualitas beras yang tidak layak. Noto Subianto, anggota Komisi B DPRD Pati mengatakan pengadaan beras sudah terindikasi memilih barang yang buruk akibat dari seleksi yang kurang efektif dan standarisasi harga kurang pas berdampak pada masyarakat yang mengeluhkan kualitas beras tidak layak konsumsi. Rp8.300an 8 ke atas lah ya di pasaran. Nah, Bulog ini apa itu? Bisa menerima beras bagus di mana kalau harganya cuma 73. Otomatis kan beras jelek. Nah, beras jelek ditimbun di bagian Rastra. Otomatis yang beras jelek ya ditimbun malah tambah jelek akhirnya berbau itu tadi ada malah yang tambah jelek. Tambah jelek gitu. Seharusnya enggak gitu. Memang kalau Bulog kepengen barang yang bagus ya harus harganya itu dinaikkan dari 73 atau ke 8.000 sesuai dengan pasaran. Nah ini Bulog bisa menerima barang bagus dikasihkan Rastra enggak apa-apa. Kalau barang bagus itu ditimbun 1 tahun pun enggak masalah. Kalau memang barangnya sudah jelek ditimbun tambah jelek. Terus untuk yang ini Pak, kan ada dua kali pencairan apa Rastra itu yang terlambat 3 bulan itu Pak. Itu bagaimana Kak? Tanggapan saya ya, terlambat 2 bulan itu. 3 bulan. 3 bulan. Itu tanggung jawab Bulog itu. Kenapa sampai terlambat? Faktor apa? Faktor karena tidak ada berasnya atau faktor pendanaannya? Itu tanggung jawab Bulog. Pemerintah lah.